Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, karena partisipansinya juga udah lumayan banyak dan nanti kita bisa tetap nungguin beberapa yang lain. Oke, selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan nggak ngantuk sore ini menunggu berbuka, apalagi lagi hujan dan mendung di luar. Selamat datang di kelas online edisi 2. Kelas online edisi 2 ini temanya adalah krisis iklim dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan mungkin belum familiar dengan WWRI Indonesia, WWRI Indonesia adalah lembaga penelitian yang fokusnya pada isu-isu pembangunan berkelanjutan. Jadi termasuk perekonomian, hutan, energi, perkotaan, dan juga laut. Nah, untuk kelas sore ini, narasumber kita adalah Andika dan Mas Arief. Andika adalah manajer untuk bisnis dan komoditas berkelanjutan, sedangkan Mas Arief adalah senior. Mas Arief itu yang belakangnya buku-buku, meskipun buku-bukunya palsu ya Mas. Mas Arief adalah senior manajer untuk bagian hutan dan iklim di WWRI Indonesia. Nah, sebelum kita mulai sesinya, ada beberapa rules of engagement supaya kelas sore kita berjalan lancar. Yang pertama, teman-teman bisa mute di sepanjang sesi supaya nggak ada suara yang mengganggu jalannya presentasi nanti. Nah, berikutnya yang kedua, untuk sama-sama menghemat bandwidth, teman-teman bisa matiin videonya, jadi nanti yang ada videonya cuma paling Mas Arief sama Andika aja. Terus yang ketiga, untuk mempersingkat waktu dan juga untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung ketik aja di chat room. Nanti setelah paparan, aku akan bacain pertanyaannya, dan nanti Mas Arief dan Andika akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Terus tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kayaknya kita masuk ke paparannya. Nanti mungkin Andika dan Mas Arief akan paparan mungkin nggak lebih lama dari 40-45 menit maksimal. Jadi kita punya banyak waktu untuk diskusi dan tanya-jawab. Oke, Andika, over to you. Thank you, Dinar. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung di kelas belajar online bareng WWRI Indonesia. Ini saya sudah sempat lihat beberapa participants yang masuk. Sepertinya banyak nama yang cukup familiar dan saya jadi harus sedikit disclaimer ini bahwa kelas yang dibuat hari ini tentang krisis iklim adalah kelas, istilah kita kelas 101 ya, kelas yang mendasar. Jadi untuk teman-teman yang sudah cukup advance, ini ada Mas Aji, ada Mas Sigit saat itu juga gabung sepertinya dari C4. Mungkin nanti yang akan dibahas oleh saya dan Pak Arief adalah basic dulu tentang climate crisis. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa explore lebih jauh. Sekarang saya coba share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Let me see, harusnya sudah ter-share ya. Dinar, if you can confirm. Yep, I can see your screen. Good. Oke, okay. Kita mulai saja ya. Jadi seperti yang tadi sudah Dinar sebutkan, WWRI Indonesia adalah organisasi global. Kita bentuknya sisterhood atau persaudaraan lah gitu. Tapi kita punya shared approach, shared common value yang dianut oleh sisterhood kita gitu. Dan salah satu kantornya adalah di Indonesia. Untuk WWRI Indonesia sendiri, kita bergerak di 5 isu besar yang terkait lingkungan, intersection antara lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama adalah land use atau penggunaan lahan, kedua ada energi, ketiga adalah isu ocean, keempat cities, dan kelima climate. Tapi memang dari segi portfolio di WWRI Indonesia paling besar saat ini adalah portfolio terkait land use, kehutanan. Nanti kita bisa explore topik-topik lain mungkin di edisi-edisi belajar online berikutnya ya. Tapi untuk kali ini kita akan melihat isu climate crisis atau krisis iklim. Ini saya tulis di sini climate crisis 101 untuk mengantisipasi mungkin banyak teman-teman yang mau belajar dari awal dulu kenapa sih ada isu yang disebut sebagai krisis iklim. Mungkin dulu perubahan dulu namanya masih sering familiar disebut sebagai perubahan iklim. Tapi saat ini udah ada beberapa institusi besar, salah satunya misalnya kalau dari media The Guardian itu sudah menggunakan terminologi krisis iklim untuk menunjukkan bahwa urgensinya sudah jauh lebih darurat lagi, sudah jauh lebih genting lagi, akhirnya digunakanlah terminologi krisis. Tapi sebelum jauh membahas itu, saya mau mengingatkan dulu gitu untuk yang bergabung di sini bahwa ketika kita berbicara tentang iklim, ini berbeda dengan cuaca atau dalam bahasa Inggrisnya weather gitu. Kalau kita berbicara iklim, kita bicara mengenai kondisi atmosfer di sebuah region yang cukup besar dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Beda dengan cuaca, kita bicara mungkin harian, 3 harian, seminggu, itu masih bisa bicara konteks cuaca.
Tapi kalau konteks iklim, kita bicara long term, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, apakah ada perubahan terhadap tren kondisi atmosfer di sebuah region yang besar. Itu bukan hanya satu localized area. So that's the common distinction between weather and climate. Karena ada aja ketika kita bicara krisis iklim, ada aja orang yang bilang bahwa enggak kok, Jakarta masih dingin-dingin aja, Bandung masih dingin-dingin aja. So that's not what we're talking about. That's not climate, that's weather. Jadi let's get this out of the way. Berikutnya adalah bicara krisis iklim, kita tidak bisa berbicara jauh-jauh dari greenhouse effect. Kenapa terjadi krisis iklim? Karena ada yang disebut sebagai fenomena greenhouse effect, di mana carbon pollution, polusi karbon yang kita emit makin banyak di bumi ini, dia terperangkap di atmosfer kita, lalu ketika kalor atau ketika energi panas dari matahari itu masuk ke dalam atmosfer kita, dia nggak bisa langsung terlepas lagi dari atmosfer, tapi akhirnya jadi mantul-mantul dan akhirnya memanaskan suhu bumi secara gradual. Dan ini adalah proses yang sangat sistemik. Gitu. Ketika konsentrasi CO2-nya meningkat, akan secara gradual temperaturnya juga perlahan-lahan ikut naik. Dan inilah yang disebut sebagai greenhouse effect. Nah, gas yang dianggap sebagai gas rumah kaca juga sebetulnya tidak hanya karbon dioksida gitu, karena kita seringnya dengarnya oh CO2-nya atau CO-nya itu monoksidanya, tapi sebetulnya enggak gitu. Banyak sekali gas-gas yang digolongkan terhadap kategori gas rumah kaca, polusinya poin tentang krisis iklim, tetap ada orang-orang yang denial gitu, berbicara bahwa sebetulnya sains tentang perubahan iklim ini belum settled gitu, karena masih ada scientist yang disagree. That is true, tapi kalau kita lihat proporsinya, 97% of top climate scientists itu sudah sepakat bahwa polusi yang dibuat oleh manusia, it is warming our climate, itu menghangatkan bumi kita gitu. Jadi sebetulnya the science is already settled gitu. 97% itu angka yang sangat jarang ditemui, agreement among scientists. 97% itu sangat-sangat jarang gitu. Mungkin teman-teman scientist yang gabung hari ini juga bisa berkomentar nanti gitu. Ada Mas Sigit, ada Mas Arief juga. Mas Arief is a scientist as well. Sangat jarang ditemui agreement 97% among scientists gitu. So again, the science is settled on this climate change. Nah, kalau kita mau lihat seberapa parah sih sebetulnya dan seberapa cepat sih trajektorinya mengenai konsentrasi CO2 dan kenaikan temperatur ini kita lihat di dalam grafik ini ya. Ini saya coba zoom in ke dalam ke sebelah kirinya. Jadi dari tahun 1958, ini sebetulnya chart-nya balik lagi cukup jauh juga, tapi ini dipotong di tahun 58. Axis yang menunjukkan angka 250, 270, sampai 370 ini adalah menunjukkan konsentrasi CO2 di atmosfer. Jadi parts per million-nya ada 270, sekitar dimulai sekitar angka 300-an ya di tahun 1958. Lalu di sebelah kanan, ini adalah temperatur, kenaikan temperatur ada 0,4, 0,2, dan seterusnya. Jadi kalau saya zoom out, ini kita bisa lihat langsung bahwa korelasi antara konsentrasi CO2 di atmosfer dengan kenaikan temperatur bumi itu align, selaras gitu. Dan kita bisa lihat kenaikan konsentrasi CO2-nya terus naik sampai sekarang ada di sekitar angka di atas 400-an, dan this is an all time high gitu. Dan kita terus-terusan memecahkan rekor setiap tahun. So this is what we are witnessing right now. Dari mana saja sih gitu? Biasanya yang langsung terbayang ketika kita bicara tentang emisi, tentang CO2 adalah factories and power plant. Karena itu adalah image atmosfer yang gloomy, yang dark, yang gray, dan banyak asap gitu. Ini adalah salah satu sumber emisi yang juga cukup besar. Tapi sebetulnya nggak hanya itu gitu. Suspek kedua biasanya kalau saya nanya ke orang gitu, kira-kira emisi karbon dari mana sih? Transport.
So here's another image gitu. Semakin banyak transportasi yang tidak mengindahkan emisi karbon, akan semakin banyak juga konsentrasi CO2 di atmosfer kita. Tapi ada satu sumber emisi yang jarang orang sebut, orang awam sebut ketika kita bicara tentang emisi, which is deforestation and forest fires. Untuk negara seperti Indonesia, seperti Brazil, yang ekosistemnya kaya dengan hutan primer, dengan lahan gambut, justru deforestasi adalah penyumbang terbesar dari emisi karbon. Kenapanya nanti akan saya bahas di beberapa slides berikutnya, tapi I just want to point out bahwa deforestasi dan forest fire adalah salah satu sumber emisi yang sangat besar untuk Indonesia. Lalu pertanyaannya, will it always be increasing? Kenapa kita harus khawatir sih gitu? Kalau melihat trennya ya, sekarang kita hidup di zaman antroposin. Antroposin ini sebuah babak geologis untuk menandakan bahwa kita hidup di babak geologis di mana global scale changes di era kita itu dipengaruhi oleh manusia. Jadi this is an informal geological chronological terminology. Epoch itu babak gitu. Jadi kita hidup di babak di mana bumi itu diubah sedemikian rupa oleh manusia. Kalau kita bicara tentang faktor antropogenik, satu slide yang selalu ingin saya tampilkan adalah global population growth. Teman-teman bisa lihat di sini ya, tahun 1950 bumi cuma ditinggali sekitar 2,5 miliar orang. Sekarang angkanya sudah sekitar 7 miliar orang. Tapi kalau kita lihat growth projection-nya, ini growth projection-nya dibuat oleh World Bank. By the time we hit 2050, tahun 2050, kita akan punya, bumi akan ditinggali sekitar 9,4 miliar orang. That means untuk kita-kita yang seumuran 30-an, 20-25-an, by the time we reach our age sampai umur 60, kita akan berbagi bumi ini dengan another additional 4 billion people, 4 miliar orang. If that doesn't scare you, I don't know why gitu. Tapi setiap kali saya melihat grafik ini, saya selalu kepikiran, oh artinya saya harus berbagi resources with an additional 4 billion people. That is a scary thought gitu. Kalau kita tidak mengubah cara kita mengkonsumsi, cara kita berproduksi energi dan lain-lain. It means that 4 additional billion people will need more food, more energy, more clean water, more breathable air, basically more of everything. Dan kalau kita mengikuti cara-cara kita memproduksi yang sekarang, this only means one thing. It only means we will emit more and more and more emission. So this is why this is a worrying thing, and we need to mitigate what is happening in the future. Sekarang saya mau coba bicara tentang impact of climate change ya. Ini ada satu animasi yang memperlihatkan anomali temperatur dari tahun 1950. Kita bisa lihat region yang memanas cukup cepat kalau dilihat dari grafik ini adalah di kutub ya. Di bagian polar di atas dan di bawah itu warnanya lebih kemerahan, which only means one thing. Ini akan speeding up mengakselerasi mencairnya es di dua polar bumi kita. Lalu ini ada grafik, 2017 is the hottest non-El Nino year on record. Jadi 5 tahun, 5 of the warmest year di dalam database-nya NOAA, NOAA ini adalah lembaganya Amerika Serikat, itu terjadi di dalam satu dekade ini. So you can see anomalinya sudah mulai terasa lebih cepat terakselerasinya. Another thing, grafik yang sering saya tunjukkan adalah melting of polar cap ice. Semakin shrinking, semakin shrinking, semakin shrinking, dan ini juga akan berkontribusi terhadap naiknya permukaan laut di beberapa tempat. So, in summary, a warming atmosphere ini bakal membuat pola cuaca menjadi lebih ekstrim. Ini pola cuaca ya. Jadi sebagian area akan mengalami
kebanjiran yang sangat intens, tapi di area lain akan mengalami kekeringan yang juga sangat intens. So this is efeknya akan berbeda-beda di setiap wilayah gitu. Warmer temperature of course cause glaciers to melt, which causes sea levels to rise. Kalau kita lihat Jakarta, Jakarta sudah di bawah permukaan air laut dengan land subsidence ditambah dengan kenaikan permukaan air laut akan semakin memperparah krisis iklim di Jakarta. Ini saya skip saja dulu. Ini kalau kita lihat statistik hurricane. 17 tropical hurricane, 6 of them are category 3 hurricane, ini sudah memecahkan rekor. Dan in terms of damage cost, itu sudah damage-nya sudah sekitar $135 billion hanya dari extreme weather ini. So this is a very serious thing gitu, bukan sesuatu yang terlalu ngawang-ngawang. Ini adalah summary dari impact-nya climate change and poverty. Mungkin teman-teman nanti bisa baca, nanti kan presentasi juga mungkin akan di-share. Tapi yang mau saya highlight dari sini adalah, for me personally, the most vicious thing about climate change, ya, yang menurut saya paling jahat dari climate change adalah yang menyebabkan krisis iklim, yang menyebabkan perubahan iklim, adalah bukan kelompok yang terdampak paling hebat. Karena kelompok yang terdampak paling hebat dari krisis iklim justru adalah orang-orang yang mungkin tidak memiliki capital cukup banyak, orang-orang miskin, orang-orang dalam strata demografik yang lebih rendah. Padahal mereka tidak melakukan konsumsi berlebih, tidak punya moda kendaraan mobil lebih dari dua, tidak bepergian dengan pesawat yang mengemisi karbon sangat besar, tapi mereka yang akan terdampak paling keras oleh terjadinya krisis iklim ini. So I think this is for me personally adalah dampak yang sangat jahat dari krisis iklim gitu. Kalau kita bicara tentang climate target, ini ada target biasanya kita sebut 1.5 degree Celsius target or 2 degree Celsius target. Artinya apa sih? Gitu? Artinya berdasarkan kesepakatan bersama dari UNFCCC. UNFCCC ini adalah kerangka besar yang dibuat oleh PBB untuk membicarakan krisis iklim. UNFCCC sepakat bahwa untuk membatasi dampak krisis iklim yang terlalu severe atau terlalu parah, kita perlu membatasi kenaikan suhu bumi itu di 1,5 derajat atau di 2 derajat. Tadinya di 2 derajat, sekarang cap-nya diturunin lagi, threshold-nya diturunin lagi menjadi 1,5 derajat. Kenapa? Karena ternyata 2 derajat Celsius itu sudah terlalu parah dampaknya. Kalau kita lihat di sini, crop yields ya, hasil panenan itu akan terdampak sekitar 7% kalau kenaikan suhu bumi naik sampai 2 derajat Celsius. Bisa dibayangkan impact-nya, nanti saya ada beberapa slide yang menunjukkan juga impact seperti ini. Jadi, ini adalah target kita dan ini juga adalah target WRI Indonesia sebagai organisasi. Let's keep it below 1.5 degrees Celsius. Kita harus berusaha sekuat mungkin untuk membatasi kenaikan suhu bumi supaya tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius. Nanti saya lihat dari slide-nya Pak Arief akan bicara apakah kita on track apa enggak untuk memenuhi target tersebut. Ini adalah salah satu gambar yang diambil oleh Hani ya. Hani juga ada di Zoom call hari ini, salah satu staff kita. Nah, di dalam gambar ini saya gambar sangat suka. Bisa kita lihat yang terdampak oleh banjir di Jakarta Januari tahun ini sangat kentara terlihat yang punya uang gitu, yang landscape-nya bagus itu mereka bisa asik-asikan berenang, tapi mungkin sebetulnya merekalah yang berkontribusi lebih terhadap perubahan iklim. Sedangkan area yang terendam itu mungkin mereka tidak berkontribusi terlalu banyak terhadap perubahan iklim. So this is a picture yang menggambarkan kejahatan dari krisis iklim tadi yang menurut saya sangat-sangat penting untuk dipahami gitu. Kalau di Nusa Tenggara Barat ini sudah mengalami 112 hari tanpa hujan sama sekali. Just as a context ya, skala kekeringan itu biasanya 1 sampai 5 hari tidak hujan itu biasanya disebut kekeringan yang sangat pendek. 6 sampai 10 hari tanpa hujan itu dianggap sebagai kekeringan pendek. Lebih dari 61 hari itu disebut kekeringan ekstrim. Sedangkan ini NTB sudah mengalami 112 hari tanpa hujan di tahun 2018. Jadi dampaknya sudah mulai terasa di Indonesia sekalipun,
bisa jadi gagal panen, petani bisa jadi kesulitan mendapatkan penghasilan, bahkan untuk makan sekalipun sulit gitu. So this is becoming more and more intense every year. Ini slide yang saya masukkan karena saya mau juga melihat emangnya hanya scientist gitu yang percaya atau yang peduli tentang krisis iklim ini. Jawabannya is a big no. Untuk menerangkan ini saya akan ambil sebuah laporan dari World Economic Forum. Ada sekitar 1,000 decision maker dari sektor publik, dari sektor swasta, akademik, dan civil society. Mereka setiap tahun berembuk di survei untuk melihat apa sih yang disebut sebagai resiko terbesar global di tahun tersebut. Ini laporan yang sangat fascinating menurut saya. Kalau teman-teman mau, itu bisa download langsung di website-nya World Economic Forum. Tapi di sini sangat jelas terlihat kenapa perubahan iklim itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius oleh semua. Global Risk Landscape tahun 2019, axis yang berbicara tentang impact semakin ke atas, impact-nya semakin kentara, semakin likelihood, kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Jadi kalau kita lihat, ini akan coba zoom in, yang paling keras adalah extreme weather events, adalah failure of climate change mitigation and adaptation, and then natural disasters. Tiga-tiganya adalah resiko terbesar global yang interconnected dengan faktor lingkungan dan faktor mitigasi perubahan iklim. So you can see, ini jadi sesuatu yang top of mind ketika decision maker, ketika pihak swasta berbicara tentang isu perubahan iklim. Slide berikutnya, saya mau menunjukkan global risk interconnection map. Memang kenapa sih kalau misalnya perubahan iklim ini tidak berhasil kita manage? Kita lihat yang di tengah ya. Di sini ya, ada failure of climate change mitigation and adaptation. Ternyata dia langsung terkoneksi dengan extreme weather event. Extreme weather event ini terkoneksi langsung dengan food crisis. Food crisis ini terkoneksi langsung dengan large scale involuntary. Sudah mulai banyak orang yang bicara bahwa COVID-19, coronavirus yang sedang kita hadapi sekarang, pandemi ini akan jadi lebih common ketika ekosistem-ekosistem penting hilang, ketika polar ice mencair dan itu melepaskan virus-virus yang sebetulnya terkubur dalam gitu di lapisan-lapisan es. So there's a talk about another pandemic will happen kalau kita tidak berhasil memitigasi climate change. Berikutnya adalah evolving risk landscape. Saya akan singkat saja. Ini untuk bacanya, kalian bisa tinggal lihat axis yang 2009, 2010, sampai 2019. Di tahun 2009, tidak ada kotak yang berwarna hijau. Artinya tidak ada resiko lingkungan yang dianggap oleh para decision maker tadi sebagai resiko terbesar global. Makin ke 2019, makin banyak kotak hijau. Artinya makin banyak pemangku kepentingan yang merasa bahwa oh ternyata konservasi lingkungan semakin lama semakin penting karena kalau kita tidak memitigasi itu dampaknya akan sangat besar untuk semua gitu. Saya baca dari laporan WEF ini, saya baca verbatimnya, disruption to production and delivery of goods and services due to environmental disasters are up by 29% since 2012. Jadi disruption rantai pasok logistik ini sudah naik 29% di tahun 2012. US Navy, tentara Angkatan Lautnya Amerika, itu sudah mengeluarkan laporan bahwa kalau dunia tidak berhasil memitigasi krisis iklim, banyak sekali aset-aset pertahanan mereka, port, pangkalan Angkatan Laut, dan lain-lain, itu terancam oleh kenaikan permukaan air laut dan mereka harus mengeluarkan billions of dollars untuk melakukan rekonstruksi infrastruktur tadi. Jadi ini sudah dianggap serius oleh semua pihak. Namun memang secara politik sangat sulit untuk memajukan isu krisis iklim ini menjadi sesuatu yang dipedulikan oleh politicians. So in short terms,
climate related issue dominated all of the top 5 long-term risks in terms of likelihood. Kalau kita lihat di sini, di forum multi-stakeholders, 10 resiko terbesar over the next 10 years, 5 diantaranya terkait dengan lingkungan hidup. Extreme weather, climate action failure, natural disaster, biodiversity loss, and human-made environmental disaster. Kalau kita bicara tentang short-term risk, 5 terbesar, 2 diantaranya adalah, 5 terbesar, 2 diantaranya adalah lagi-lagi terkait dengan climate. Ada extreme heat wave, dan ada destruction of natural ecosystem. Again, this is me saying that ini bukan hanya kekhawatiran atau paranoid dari scientist, tapi sudah juga merambah ke sektor bisnis, sektor pemerintah. Mereka mulai melihat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius. Kayaknya sudah lebih dari 20 menit ya. Saya akan skip beberapa slide di sini, tapi saya mau selipkan kenapa kita harus peduli dengan hutan gitu, karena WRI banyak sekali bergerak di isu kehutanan. Ini adalah grafik emisi Indonesia. Pak Arief, ini salah satu proyeknya Pak Arief. Kalau kita lihat di sini, Land Use Change and Forestry di tahun 2014, grafiknya jauh banget di atas rata-rata grafik yang lain, yang warna orange ini. Karena di Indonesia, penyumbang terbesar dari emisi adalah sektor lahan, sektor penggunaan lahan, dan gambut. Jadi kalau kita buka lahan hutan primer untuk diganti jadi misalnya jadi sawit atau dibakar untuk jadi sawit, itu semua emisinya terlepas ke atmosfer dan itu terhitung sebagai emisi sektor lahan. So, Indonesia sebagai negara emitter yang terbesar, 10 terbesar di dunia, kalau kita berhasil membenahi sektor hutan kita, besar kemungkinan kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca kita sendiri. Ini hanya gambar lahan gambut, ini lahan gambut yang terbakar, entah dibakar sengaja, sepertinya sih dibakar secara sengaja untuk dibuka menjadi perkebunan. Saya akan skip beberapa ini. So, this is the bottom line. If you want to survive, we need to change the way we do things, right? Maka dari itu kita punya, di tingkat global kita punya yang namanya Paris Agreement. Paris Agreement adalah kesepakatan global untuk membatasi emisi berdasarkan intended contribution yang secara voluntary disebut oleh negara masing-masing. Nah, ini ada Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita, Ibu Siti Nurbaya, dalam salah satu forum UNFCCC sepertinya. Dan ini Pak Arief akan berbicara lebih banyak tentang ini. Itu saja sekian dari saya, pengantarnya akan saya over ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Andika. Selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan lancar ini ibadah puasanya. Jadi saya lanjutkan tadi dari slide terakhir yang Andika sudah presentasikan. Ini saya yang share slide-nya kah atau dari Andika? Andika. Iya, dari Pak Arief. Oke. Okay. Ya, sip. Bentar. Window. Oke, share screen. Kenapa nggak ada di sini show all window? Maaf sebentar ya teman-teman ya. Ya, share. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan kah? Ya, sudah kelihatan Pak. Oke, melanjutkan slide-nya Andika tadi yang sebelumnya ini. Jadi, seberapa parah sih sebenarnya gitu ya terkait dengan kondisi krisis iklim yang tadi dijelaskan Andika di awal gitu. Apakah kita sudah pada, ini kalau ibaratnya lampu traffic light itu, apakah masih lampu kuning atau lampu merah atau merahnya bahkan udah gelap banget gitu. Jadi kalau data dari IPCC menyebutkan Intergovernmental Panel on Climate Change, itu lebih dari 100 atau 200 saintis yang bekerja untuk membuat report terkait perubahan iklim dan trennya. Di tahun 2016 itu total global annual emissions, jadi emisi tahunan global itu di angka 52 gigaton CO2 equivalent, dan diprediksi dengan kondisi dengan tren seperti sekarang, maka
dunia akan mengemisi 52 sampai 58 gigaton di tahun 2030. Business as usual gitulah ya. Even tidak business as usual, even dengan upaya yang sekarang juga sudah dilakukan, dan itu dirasa belum cukup. Tadi Andika menyebutkan tentang target yang 1,5 derajat begitu. Apabila kita ingin membatasi kenaikan temperatur global tidak melebihi 1,5 derajat, maka 10 tahun dari sekarang itu temperatur emisi harus turun kurang lebih setengahnya gitu ya. Jadi berapa ini tinggal 2 World Cup lagi kali ya, atau 2,5 World Cup lagi gitu. Dan kalau itu terus berlanjut hingga di tahun 2050 katakan, maka tujuan targetnya adalah untuk membatasi kenaikan muka temperatur 1,5 derajat tadi di tahun 2050 atau by mid century 2050, 60 lah kira-kira begitu. Itu harus mencapai net zero emission globally. Nah, ini memang tantangan yang sangat besar. Kemudian, apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan krisis iklim yang sudah dijelaskan tadi? Jadi, sejak tahun 2017, sebenarnya pemerintah, dalam hal ini Bappenas, sudah menginisiasi satu inisiatif yang namanya Pembangunan Rendah Karbon atau PRK, di mana ini adalah platform pembangunan baru yang bertujuan tidak hanya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga meminimalkan impact-nya terhadap lingkungan dan sekaligus juga mencapai target-target sosial. Sehingga ada 3 target di situ. Intinya adalah SDGs lah. Nah, kalau kita bicara mengenai PRK tadi, mengenai pembangunan rendah karbon, memang itu kaitannya erat dengan Sustainable Development Goals yang akan dicapai by 2030 gitu ya, by 2030. Di mana pencapaian target sosial, sebagai contoh misalkan kelaparan, kemudian kemiskinan, target ekonomi untuk transisi ke energi yang lebih affordable dan bersih begitu, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup serta aspek lingkungan, itu semuanya tercapai. Dan memang pilar utama dari pembangunan rendah karbon sejalan dengan SDGs ini sebenarnya adalah goal nomor 13, yaitu perubahan iklim. Nah, kalau saya menjelaskan sedikit lebih lanjut, jadi prinsip dasar PRK itu yang pertama adalah kebijakan atau bahasa kerennya development planning policies, kebijakan terkait program pembangunan pemerintah, itu harus didasarkan pada sains atau ilmu pengetahuan atau data atau fakta. Gitu. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya misalkan pengambilan keputusan di satu sektor, itu berdasarkan asumsi saja atau persepsi, but it should be based on the fact. Kemudian menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk di situ emisi gas rumah kaca, sebagai bahan penting dalam penyusunan target-target pembangunan, dan yang ini tentu saja nanti akan berdampak pada penyusunan kebijakan pembangunan. Menekankan pada trade-off analisis kebijakan untuk menyeimbangkan ketiga tujuan tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bappenas menerapkan konsep di sini yang baru, yang tidak diterapkan pada konsep pembangunan Indonesia sebelumnya, yaitu holistic, integrated, thematic, dan spasial. Jadi, terkait terutama yang spasial ini menjadi cara baru bagaimana pemerintah bisa menyusun kebijakan mereka gitu. Artinya kalau dikatakan oke, 25 tahun dari sekarang by 2045 di tahun 2045 dibutuhkan 16 juta tambahan lahan sawah baru gitu. Itu tidak hanya angkanya 16 juta gitu. Dan tidak hanya oke, Sumatera 4 juta, Jawa 6 juta dan seterusnya, tapi benar secara spasial tahu, oke, 16 juta itu kalau di Sumatera di mana sih? Kalau misalkan itu, misalkan Sumatera Barat, di mana di Sumatera Barat? So, it should be specially explicit gitu. Jadi ada petanya yang terverifikasi dan memang itu sampai di sana nanti perencanaan pembangunannya. Adanya pelibatan aktif dari perencana pembangunan, jadi berbagai stakeholder tadi. Nah, dasarnya apa sih sebenarnya? Dasar dari pembangunan rendah karbon ini, pintu masuknya adalah kajian lingkungan hidup strategis yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016, di mana di KLHS ini dijelaskan pembangunan itu konsepnya harus berkelanjutan.
memperhatikan faktor daya dukung dan daya tampung yang sudah saya jelaskan tadi, menghapus silo dalam perencanaan. Saya jelas kan bahwa kalau kita sekarang bicara mengenai ego sektoral, satu kementerian nggak mau ngobrol dengan kementerian yang lain, pemerintah pusat dengan daerah ada masalah, itu sebenarnya sudah ditegaskan dalam peraturan pemerintah ini bahwa itu harus dihapus begitu. Jadi tantangan dalam komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi ya antar kementerian baik secara horizontal maupun vertikal itu harus dipecahkan di sini. Pemangku kepentingan punya hak suara yang sama dalam perencanaan. Saya pikir ini cukup jelas. Nah, kemudian ini sebenarnya KLHS ini, analisis atau kajian lingkungan hidup strategis ini merupakan salah satu komponen utama bagi pemerintah dan Bappenas yang baru saja kemarin itu meluncurkan rencana pembangunan menengah jangka, perencana pembangunan jangka menengah nasionalnya, RPJMN 2020-2024, di mana ini adalah kali pertama Indonesia meluncurkan yang dikatakan green RPJMN, karena tidak hanya memasukkan target indikator ekonomi dalam tujuan pembangunan, tetapi juga ada target lingkungannya di situ. Jadi intensitas emisi itu menjadi salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024. Dan ini pertama kali kejadian. Nah, ini semua sebenarnya bersumber dari konsep yang lebih besar yang dikatakan low carbon development concept, di mana konsep pembangunan itu yang pada akhirnya menginformasikan RPJMN 2020, dan itu memang sejalan dengan SDGs. So, in the backbone dari semuanya ini sebenarnya adalah yang dikatakan pembangunan rendah karbon tadi atau low carbon development. Jadi kalau saya lebih detail sedikit, yang dilakukan Bappenas itu apa sih gitu ya terkait dengan RPJMN yang sekarang. Jadi permodelan KLHS mereka yang kemudian menginformasikan RPJMN itu ada 6 sektor utama di sini, energi, industri, agriculture, forestry, kemudian terkait populasi, maritim dan seterusnya. Jadi ada 6 sektor. Di sini dimodelkan melalui permodelan sistem dynamic atau sistem thinking yang nanti akan dilihat bagaimana keterkaitan kebijakan masing-masing sektor. Kalau misalkan pemerintah ingin meningkatkan produksi sawit misalkan, dan kemudian kebijakannya itu baseline-nya misalkan melalui ekstensifikasi pertanian, jadi membuka lahan baru, itu apa dampaknya terkait kebijakan di sektor kehutanan dan emisi di sektor kehutanan. Kemudian diassess apabila itu mengurangi ekstensifikasi pertanian tapi lebih meningkatkan produktivitasnya, jadi intensifikasi pertanian, apa dampaknya, dan seterusnya. Kalau misalkan sawit digunakan sebagai energi, sebagai bioenergi, apa kemudian dampaknya di sektor pertanian begitu ya, untuk memenuhi target sawit sebagai tanaman, salah satu tanaman pangan misalkan gitu. Nah, analisis kebijakan sektoral ini itu yang kemudian diassess dan dilihat bagaimana ketika di satu kebijakan ini terkait kemudian dampaknya terhadap ketersediaan air, emisi, dan perubahan land use atau land cover. Juga dilihat bagaimana pengaruhnya di sektor maritim dan keanekaragaman hayati. Tujuannya itu tidak hanya untuk mencapai target sektoral, ekonomi, dan pengurangan kemiskinan yang biasanya itu menjadi target pemerintah dalam setiap penyusunan RPJMN, tetapi juga harus dapat meminimalkan intensitas emisi serta emisi gas rumah kaca. Jadi studi yang dilakukan oleh Bappenas begitu ya bersama-sama dengan banyak sekali partner di mana WRI adalah salah satunya, itu studi ini sudah reportnya sudah dipublish di tahun 2018 dengan nama Low Carbon Development Initiative Project gitu. Dan ada 5 kebijakan kunci sebenarnya bagaimana Indonesia dapat mencapai pathways menuju pembangunan yang lebih rendah karbon. Yang pertama adalah transisi ke energi baru dan energi bersih dan terbarukan. Saya pikir jelas. Karena ke depan studi dari yang kami lakukan juga bahwa antara tahun 2020-2030, walaupun sekarang tadi Andika menjelaskan bahwa sektor lahan masih merupakan penyumbang emisi terbesar, tapi at some point ketika populasi tadi bertambah, maka konsumsi energi akan tambah, dan apabila pemerintah tidak merubah kebijakannya, maka emisi dari sektor energi akan lebih besar. Sehingga ini penting. Yang kedua adalah full enforcement of forest, palm oil, mining, and peatland moratoria. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa kebijakan moratorium. Moratorium hutan dan gambut, moratorium sawit, dan seterusnya kita jelaskan lebih lanjut. Tapi ini penting, kebijakan ini untuk menjadi trigger menjaga hutan
alam yang masih tersisa. Kemudian meningkatkan produktivitas lahan, saya pikir sudah cukup jelas, meningkatkan efisiensi energi, serta komit terhadap target pencapaian di sektor maritim, gitu ya, dan juga menjaga biodiversity. Dan ini slide terakhir saya. Jadi di dalam LCDI report itu juga juga kita bermain-main atau melakukan simulasi dengan berbagai kondisi. Jadi kalau baseline praktisnya, jadi BAU senarionya itu seperti apa? Ternyata di sini terlihat bahwa ada tiga skenario LCDI yang kita uji cobakan. LCDI moderate adalah skenario yang berusaha untuk mencapai target NDC Indonesia untuk mengurangi emisi 29% di 2030. LCDI high ini adalah skenario yang dikembangkan untuk mencapai target 41% pengurangan emisi Indonesia tahun 2030 sesuai dengan NDC, dan yang LCDI plus ini adalah yang sesuai dengan yang net zero emission tadi by mid-century, gitu ya, antara tahun 2050-60. Dan terlihat bahwa dari LCDI high saja itu bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di sini, annual growth rate, itu akan lebih tinggi ketika pemerintah memang mempertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan yang lebih rendah karbon dari berbagai sektor, energi, industri, kehutanan, dan seterusnya, dan itu bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang bahkan sampai di 7% di tahun 2040. Pertumbuhan ekonomi ini turun karena kemudian Indonesia lepas landas, kalau bahasanya, sudah transisi menuju negara maju. Jadi bukan karena GDP-nya turun, tapi setiap negara maju memang biasanya memiliki GDP yang jauh lebih rendah dibandingkan GDP negara berkembang. Harapannya paling tidak setelah tahun 2040, Indonesia sudah terlepas dari jebakan middle income country, gitu ya, dan menuju ke high income countries. Saya kira itu slide terakhir saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dinar. Silahkan, Dina. Oke, terima kasih banyak Mas Arief sama Andika. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, langsung aja diajukan ke chatroom. Sekarang udah ada sekitar 13 pertanyaan, jadi mungkin langsung dijawab aja satu per satu ya. Yang pertama adalah dari Wiki, ingin bertanya tentang hubungan kondisi sosial dan penggunaan lahan. Mengurangi penggunaan energi fosil seperti batu bara sama saja dengan menghilangkan lapangan pekerjaan ribuan orang. Memang ada kemungkinan penyerapan tenaga kerja lewat renewable energy industry, tapi tetap aja ada skill mismatch, apalagi renewable energy adalah industri yang terbilang masih baru. Bagaimana pendapat WRI tentang skema just transition atau transisi yang berkeadilan yang bisa memenangkan keduanya, baik dari sisi sosial maupun dari sisi iklim? Mungkin untuk pertanyaan ini jawab oleh Mas Arief kali ya, Mas. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Dina. Terima kasih, Wiki, pertanyaannya. Ini it's a good question, gitu ya. Not easy to answer, to be honest. Jadi kalau kita bicara mengenai just transition, memang pada naratif yang paling sempit, just transition itu hanya diartikan transisi dari energi fossil fuel ke clean energy. Tapi bukan itu sebenarnya. Jadi benar tadi yang dikatakan bahwa just transition ini sebenarnya merupakan transisi atau transformasi sistem sosial, di mana pemenuhan kebutuhan energi itu merupakan salah satunya. Artinya ketika akan dilakukan, pemerintah ingin melakukan transisi dari penggunaan energi yang full atau heavy on fossil fuel ke energi yang berorientasi pada energi bersih seperti wind, solar, dan seterusnya, maka memang perlu ada waktu dan transisi di situ, dan perlu ada tambahan investment, dan perlu ada skema, baik itu insentif maupun disinsentif. Yang ingin saya katakan adalah adanya institutional arrangement dan regulatory frameworks yang pas, serta tadi sistem insentif / disinsentif untuk memicu atau untuk mendukung proses just transition tadi itu menjadi penting. Jadi satu hal lagi adalah bahwa terkait dengan skill mismatch tadi, itu pasti kejadian. Ya. Jadi sebenarnya, dan tidak hanya kejadian di kasus di mana transisi apabila misalkan batu bara industrinya dihapuskan gitu ya, kemudian ganti semuanya harus ke renewable energy. Enggak begitu juga. Sebenarnya contoh kasus di banyak negara, termasuk di Indonesia di tahun 2017 ketika harga batu bara turun, dan apa yang terjadi? Banyak perusahaan batu bara tutup pada saat itu, bukan?
dan kemudian banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan pada saat itu. Satu hal yang tidak dilakukan setelah krisis 2017 dan turunnya harga batu bara adalah kemudian pemerintah berusaha untuk lebih cermat dalam merekalkulasi ulang bahwa okay, mungkin pemenuhan energi tidak harus selalu bergantung pada batu bara yang toh notabene harganya jatuh gitu kan. Itu kemudian juga akan sebagian besar orang akan kehilangan pekerjaan di sana. Poin saya adalah bahwa satu proses transisi pasti dibutuhkan pengorbanan. Tetapi kemudian bagaimana satu krisis bisa dimanfaatkan untuk mencapai hal lebih baik, termasuk juga mungkin kalau perlu ada capacity building, training, dan seterusnya, memang itu perlu dilakukan. Gitu. Jadi kalau analisis yang dilakukan oleh LCDS, kegiatan yang LCDS tadi, report ini memang dipublish oleh Bappenas. Jadi path yang low carbon development itu justru sebentar. Itu justru di tahun 2045 Indonesia dengan LCDS scenario tadi itu bisa mencapai GDP 5,4 triliun US dollar di tahun 2045, lebih tinggi daripada baseline scenario. Kemudian akan ada lebih dari 15 juta tambahan lapangan kerja sebagai dengan kualitas yang lebih baik, jadi green jobs gitu bahasanya, dibandingkan dengan baseline scenario. Dan yang ketiga, improve living conditions itu juga lebih jelas. Dan poverty juga turun 4,2% di tahun 2045. Artinya, dan studi di New Climate Economy di level global juga menunjukkan tren yang kurang lebih sama. Jadi saya pikir proses transformasi ini satu, dibutuhkan memang satu pengorbanan, tapi juga harus ada mekanisme yang jelas. Yang kedua, additional investment is really needed. Gitu. Dan leadership pasti penting. Itu, Dina. Terima kasih, maaf kalau panjang. Siap, terima kasih Mas Arief. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah dari Firdaus Firdansyah. Yang pertama, pertanyaannya ada tiga nih bercabang. Yang pertama, apa dan kenapa pada akhirnya tanggung jawab penyelesaian climate change, kenapa dilimpahkan kepada kita sebagai consumer? How can we make sure that the industry also take their part in reducing the emission? Terus yang kedua adalah, sejauh mana sih efektivitas gerakan untuk mendukung aksi climate change lewat gerakan kolektif? Sebut saja persoalan sampah plastik yang bisa kita lihat mulai muncul dari gerakan Go Green, Zero Waste, Zero Plastic gitu. Jadi intinya sejauh mana sih gerakan kolektif itu efektif dalam mendukung aksi climate change? Yang ketiga, apakah kedepannya gerakan tersebut akan terus eksis di samping produsen plastik tetap terus menjalankan produksinya yang maksa kita sebagai konsumen harus terus menggunakan produk-produk dan pengemasan plastik? Mungkin bisa dijawab oleh Andika. Thanks, Dinar. Pertanyaannya cukup banyak. Untuk yang pertama ya, kenapa dilimpahkan kepada kita sebagai konsumer? Sebetulnya banyak sekali langkah-langkah mitigasi terkait perubahan iklim yang dikerjakan oleh pihak swasta, yang dikerjakan oleh pemerintah juga. Tapi memang untuk gerakan-gerakan yang muncul di ranah publik, ini kebanyakan yang mengarah ke konsumen gitu. Sebetulnya satu hal ya yang ingin saya sampaikan di sini adalah banyak sekali poluter atau emitter ini berasal dari sektor produksi goods atau barang gitu. Sedangkan sektor yang memproduksi barang bagi penggunaan kita sehari-hari ini sangat dipengaruhi oleh consumer demand gitu. Jadi mau sekeras apapun pemerintah menerapkan aturan, ujung-ujungnya yang namanya perusahaan akan manut sama consumer-nya. Maka dari itu ada beberapa campaign dari beberapa lembaga yang arahnya adalah mengubah consumer behavior gitu. Sekarang kita udah mulai banyak yang mengkampanyekan gerakan Go Green. Ini akan nyambung ke pertanyaan yang kedua terkait efektivitas gerakan untuk mendukung aksi climate change lewat gerakan kolektif, misalnya zero waste, zero plastic, less plastic. Yang menarik dari gerakan zero plastic ini sebetulnya adalah permasalahan yang berbeda dengan perubahan iklim. Masalah plastik adalah masalah polusi plastik. Jadi adalah masalah sampah, manajemen sampah. Sedangkan masalah perubahan iklim adalah masalah tingginya emisi. Saya terkadang juga sempat berbicara dengan beberapa teman gitu yang sangat sangat militan gitu terkait gerakan sampah plastik ini, karena sekarang
banyak sekali kampanye yang akhirnya bandwagoning atau mainstreaming gerakan tanpa plastik ini, dan mereka beralih ke alternatif-alternatif berbasis bahan metal gitu, misalnya sedotan plastik diganti jadi sedotan metal, terus kantong sampah plastik diganti jadi tote bag yang berbahan cotton gitu. Itu bagus, tapi ada satu catatan yang penting. Karena maraknya pemahaman tentang go green, tentang aksi kolektif ini, sekarang justru banyak orang yang sering sekali beli sedotan metal. Sering sekali beli tote bag setiap mereka lupa bawa tote bag-nya yang sudah dibeli berkali-kali mungkin, karena lupa ke supermarket, terus akhirnya beli lagi yang berbahan kapas gitu. Ini justru memperparah krisis iklim. Karena energi yang dibutuhkan untuk memproduksi sedotan berbahan metal atau energi yang dibutuhkan untuk memproduksi carton tote bag itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita memproduksinya berbasis plastik gitu. So this is a two different problem yang punya interlinkages with one another gitu. Saya kalau nggak salah statistiknya, satu carton tote bag yang kita pakai untuk belanja kalau berbasis bahan carton itu kita harus pakai kalau nggak salah 3.000 kali ya dinner ya, if I'm not mistaken. Ribuan atau bahkan puluh ribuan deh, tapi pokoknya airnya banyak banget. Yes, jadi nanti bisa dilihat di feed-nya WRI, kita pernah mempublikasikan itu gitu. Jadi kalau kita punya satu carton tote bag untuk menggantikan kantong plastik kita, kita harus make sure itu dipakai at least 3.000 kali, supaya emisinya setara dengan produksi kantong plastik yang emisinya sangat-sangat rendah gitu. Nah, akhirnya kami pun gitu, WRI sebagai institusi, kita kan banyak sekali mengadakan konferensi, workshop, dan lain-lain, akhirnya kita discouraging staff kita sendiri untuk memberikan souvenir berbahan cotton, kayak cotton tote bag, metal straw, dan lain-lain, kita completely moratorium on that. Gitu. Karena akhirnya itu hanya akan meningkatkan energi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang tadi. Gitu. So, this is a two different problem. Mungkin nanti kalau kita mau elaborate lebih jauh, bisa kontak saya juga. Cuman ada pertanyaan yang ketiga yang harus saya jawab juga. Apakah ke depan gerakan tersebut akan terus eksis di samping produsen plastik tetap terus menjalankan produksinya? Lagi-lagi ini tergantung arah kampanyenya kemana gitu. Sekarang arah kampanye plastik selain diarahkan untuk memberikan tanggung jawab tambahan kepada produsen, namanya konsep extended producer responsibility. Jadi kalau kita bicara produsen barang harian ya, kayak Unilever, P&G, Nestle, ketika mereka memproduksi shampoo. Nah, konsep extended producer responsibility ini mewajibkan mereka untuk memikirkan setelah shampoo itu habis, sampahnya diapain gitu. Ini jadi satu paket ketika mereka memproduksi satu barang. Nah, konsep ini sudah mulai didorong lewat koalisi namanya National Plastic Action Plan yang hostnya juga ada di WRI gitu. Sama-sama kita mengalihkan tanggung jawab ini juga ke produsen, tapi juga memastikan konsumen menjalankan perannya, yaitu yang pertama adalah consume less. Gitu. Kalau kita bisa, kurangi konsumsinya. Kalau kita bisa, kurangi travel dan sebagainya gitu. The best scenario would be to consume less and to travel less, itu the best scenario. Kalau kita tidak bisa consume less, kalau kita tidak bisa travel less, then we need to talk about mitigation lainnya. Kurang lebih singkatnya itu aja dulu. Silakan Dinar. Okay, singkatnya kayak gitu ya, Dik. Makasih. Okay. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, mau ngasih tahu juga ke teman-teman yang ada di sini. Jadi dalam beberapa minggu ke depan, kita juga akan menyajikan kelas-kelas online yang sangat-sangat tematik gitu. Kalau hari ini temanya krisis iklim, minggu depan mungkin nanti ada energi, ada hutan khusus gitu. Jadi kalau misalnya mau eksplor lebih lanjut, khusus untuk tema-tema tersebut, bisa ikutin kelas-kelasnya dalam beberapa minggu ke depan. Pertanyaan berikutnya dari Kevin, tadi udah dijawab ya sama Andika yang tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Berikutnya ada dari Mbak Aini dari Puspik UII. Pertanyaannya adalah, saya pernah mendengar terkait carbon tax yang akan diterapkan di Indonesia supaya kewajiban terkait perubahan iklim ini juga dibebankan ke industri. Sejauh ini sudah sampai mana penerapan carbon tax tersebut? Dan yang kedua adalah, sejauh ini berapa sih capaian penurunan emisi kita as per 2020 dibandingkan dengan NDC 2030? Mungkin pertanyaannya ke Mas Arief kali ya. Oke,
Oke. Terima kasih Dinar. Jadi terkait dengan carbon tax ini sampai sekarang memang ini masih diskusi yang belum selesai gitu ya. Dan pajak karbon ini kan sebenarnya bisa diterapkan tidak hanya dari sisi produsennya gitu. Kalau kita bicara misalkan itu produsen batu bara atau misalkan bensin ke Pertamina misalkan gitu ya, bukan hanya ke mereka saja tapi juga ke konsumen kan gitu. Jadi carbon tax ini bisa diberlakukan tidak hanya dari supply side tapi juga dari demand side atau produsen dan dari konsumen dan memang kita pernah melakukan analisa sebenarnya carbon penerapan pajak karbon ini akan menjadi salah satu langkah yang paling produktif mengurangi emisi dari sektor energi gitu atau transport apabila memang diberlakukan. Tetapi memang ini pro and cons-nya juga terus didiskusikan dan saat ini setahu saya memang sampai di level peraturan itu sendiri juga masih digodok. Saya lupa apakah itu di kalau enggak keliru di perpres ya levelnya Andika yang untuk pajak karbon itu tidak. Tapi saya tahu bahwa ada beberapa kementerian yang memang merasa punya kepentingan atau berkepentingan di sini. Jadi kalau kita bilang carbon tax itu kaitannya dengan tadi energi yang digunakan tadi atau dari kendaraan bermotor dan seterusnya itu kalau nggak salah dari Kemenko Perekonomian sedang menggodok peraturannya. Tapi kalau misalkan itu terkait juga dengan jumlah hutan yang nanti kemudian mau diperjualbelikan, mungkin bukan tax secara langsung tapi itu menjadi komoditas gitu. Ini diskusinya ada dari Kemenkomar, dari KLHK. Intinya adalah dari sisi peraturan belum, jadi progresnya sendiri juga saya pikir belum apa, masih terus berprogres dan kita lihat saja nanti bagaimana gitu. Yang kedua terkait berapa pencapaian pengurangan NDC kita. Jadi kalau misalkan di ANDC yang dulu itu kan dikatakan 2020 itu seharusnya mencapai target 26%, kemudian di 2030 29% gitu ya, target yang unconditional. Nah, saat ini kalau saya tidak keliru, memang pemerintah melaporkan itu capaiannya sudah sampai di, ini berbeda-beda datanya, KLHK mengatakan actual emissions reduction itu di angka 17% kalau saya tidak keliru gitu, 16-17% atau 20%, sementara Bappenas itu potensi pengurangan emisi itu sudah di angka 21-22% gitu. Pemerintah menargetkan di tahun 2000 dari RPJMN yang baru itu kalau nggak salah target penurunan emisi di tahun 2024 itu adalah 26%. Kemudian 29% di tahun 2030. So kira-kira itu. Jadi datanya berbeda-beda, tetapi pengurangan emisi sendiri pun itu juga beberapa report pemerintah menyampaikan data yang berbeda dan memang agak sulit melihatnya, terutama ketika kayak musim kebakaran kemarin gitu ya. Tahun lalu kebakaran cukup besar gitu. Karena El Nino, karena yang lain. Nah, ini itu kan jadi fluktuatif ya sebenarnya pengurangan emisinya setiap tahun. Itu. Oke, makasih Mas Arief. Berikutnya masih buat Mas Arief sih. Ini dari Zahra. Bagaimana pendapat WRI tentang efektivitas dan efisiensi pemindahan ibu kota Indonesia yang dalam skema rencananya akan menjadi smart city dan memberi kesempatan healing untuk Jakarta sebagai solusi bagi krisis iklim di Indonesia? Silakan Mas. WRI sebenarnya rilis satu blog post mengenai ini. Kalau nggak salah Dinar juga jadi salah satu penulisnya. Jadi nanti saya share di chat room ya Mas. Ini jawaban buat Mas Arief loh. Jadi di dalam blog post yang pernah kita publish gitu, bahasanya mungkin begini. Kalau pemindahan ibu kota itu salah satu motivasi atau motivasi terbesarnya adalah untuk mengurangi tekanan terhadap ibu kota, mungkin benar. Tetapi apakah itu signifikan? Enggak juga gitu ya. Karena ibaratnya kalau kapal sudah bolong-bolongnya kebanyakan gitu ya, udah terlalu banyak, ya itu kan kelepnya udah pelan-pelan dan untuk nambalnya itu sendiri tidak kemudian dengan serta-merta memindahkan ibu kota semua selesai. Intinya adalah apakah dampaknya akan signifikan,
Iya, signifikan, tapi mungkin juga butuh waktu gitu kan. Jadi tidak serta-merta bahwa memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur atau ke Kalimantan itu menjadi solusi bagi Jakarta atau ibu kota yang sekarang kemudian menjadi lebih baik. Gitu. Kalau beberapa data menyampaikan bahwa berapa sih yang mau pindah, yang paling besar mau pindah itu adalah kan aparatur sipil negara ya, PNS-nya gitu. Berapa sebenarnya PNS in total dibanding jumlah penduduk di Jakarta? Kalau nggak salah hanya 6-8%. Berarti hanya 6-8% yang pindah itu kan. Kalau 6-8% PNS yang pindah kemudian ke ibu kota negara, ke IKN, ibu kota negara baru itu sendiri, kemudian apakah kemudian signifikan memang itu membantu pengurangan konsumsi air tanah saja di Jakarta? Apakah kemudian itu juga berkontribusi secara signifikan terhadap penggunaan private car gitu ya, transportasi pribadi di Jakarta? Itu juga mesti dilihat lagi. Justru yang harus dilihat adalah perluasan atau ibu kota negara baru itu kalau dari analisis kami itu membutuhkan wilayah sekitar 60.000 sampai 100.000 hektar. Itu wilayah yang besar. Dan kalau dilihat petanya, itu nggak sedikit yang masih dalam bentuk hutan alam yang masih baik atau hutan gambut yang masih baik. Nah, justru jangan sampai ketika misalkan pindah ini kayak offset aja, jadi ngurangin sedikit yang di Jakarta, tapi tambah banyak di Kalimantan. Gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan, dan saya pikir kemudian analisis dampak lingkungannya yang harus benar. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau perlu dilihat atau teman-teman mau dig in lebih lanjut, gitu ya, ada nggak sih sebenarnya amdal dari pemilihan ibu kota di wilayah ibu kota yang baru tadi gitu ya. Ini pertanyaan buat kita semua terbuka gitu. Tapi itu penting gitu sebenarnya. Saya stop di situ, Rina. Oke, makasih banyak Mas Arief. Kita langsung masuk ke pertanyaan ke-6 dari 21 ya. Pertanyaannya adalah apakah mungkin buat Andika yang ini? Apakah ada contoh industri di Indonesia yang telah melaksanakan mitigasi terhadap krisis iklim dengan menerapkan sustainability practice pada supply chain-nya? Jika ada contohnya, institusi perusahaan apa? Kalau nggak ada contohnya, kira-kira belum ada industri yang menerapkan hal ini. Yang pertama. Yang kedua adalah, bagaimana COVID akan berdampak pada pemangku kepentingan dan bisnis? Apakah akan ada banyak industri yang shifting ke sustainability practice atau enggak? Mungkin Andika yang bisa jawab ini. Oke, Dina, thanks. Iya, jawabannya ada, tapi mungkin belum cukup banyak. Jadi kalau kita bicara tentang perusahaan-perusahaan berbasis lahan, saya bergerak di bidang sustainability di dalam bidang komoditis ya. Salah satunya adalah industri kelapa sawit. Sudah banyak produsen kelapa sawit yang menerapkan prinsip namanya NDPE atau No Deforestation, No Pit, and No Exploitation. Ini adalah salah satu aksi mitigasi perubahan iklim juga. Jadi mereka sudah berkomitmen, kalau mereka mau buka lahan untuk sawit, tidak akan lagi menebang hutan, tidak akan lagi membakar lahan gambut. Selain dari perusahaan produsen sawitnya, pembeli dari produk sawit ini pun sudah banyak yang menerapkan prinsip NDPE. Salah satunya Unilever misalnya. Unilever sudah punya kebijakan bahwa by 2020, di tahun 2020, supply chain mereka yang terkait sawit itu semuanya akan membeli sawit yang tersertifikasi. Jadi sudah ada beberapa perusahaan multinasional yang bergerak ke arah sana, tapi lagi-lagi dampaknya mungkin belum cukup terasa karena perusahaan-perusahaan multinasional ini adalah tip of the iceberg gitu. Mereka menguasai pangsa pasar yang cukup besar, tapi kompleksitas rantai pasoknya itu luar biasa gitu. Sebagai contoh saja gitu, Unilever, kalian bisa ke websitenya mereka dan mereka sudah publish supplier kelapa sawitnya Unilever. Itu ada ribuan pabrik kelapa sawit yang masuk ke dalam supply chain-nya Unilever. Bayangkan jadi officer sustainability-nya Unilever yang harus memastikan setiap pabrik kelapa sawit tadi tidak membeli dari lahan yang berasal dari hutan, tidak membeli dari lahan yang dibakar. Gitu. Jadi kerumitannya ada di dalam implementasi komitmennya tadi. Nah, salah satu program WRI juga adalah membantu perusahaan-perusahaan ini untuk memastikan bahwa mereka bisa menjalankan komitmennya tadi. So that's the short answer untuk yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana COVID berdampak pada pemangku kepentingan dan bisnis? COVID ini adalah satu
apa ya, semacam simulasi, bukan simulasi, satu contoh bagaimana krisis iklim bisa berdampak sangat sistemik, sangat severe. Kenapa krisis iklim tidak terasa seperti krisis pandemik yang sekarang? Karena krisis iklim adalah salah satu fenomena yang biasa disebut sebagai creeping normality. Creeping normality ini adalah sebuah konsep di mana perubahan itu terjadi sangat pelan over a very long period of time. Tiba-tiba udah gawat situasinya ketika kita sadar. Salah satu contoh lain dari creeping normality adalah isu polusi udara di Jakarta. Kita nggak pernah kebayang tiba-tiba Jakarta polusinya sehebat sekarang gitu. Tapi ini creeping normality, jadi pelan-pelan, tiba-tiba sekarang udah gawat polusinya. Sangat sulit untuk membalikannya. Nah, bicara balik lagi tentang COVID, saya rasa COVID ini menjadi sebuah tamparan gitu bagi negara, bagi perusahaan. Ini mereka dikasih taste. If a global crisis happened, yang bakal disruptednya itu sangat besar, dan dampak ekonominya juga sangat luas. Jadi the best thing to do sekarang adalah perusahaan mengkalibrasi proses produksinya, mengkalibrasi rantai pasoknya supaya tidak terjadi krisis iklim yang jauh lebih parah dari yang sekarang. Pertanyaan dua itu kan ya, Dinar ya? Yep, benar. Sip. Oh, sorry. Apakah akan banyak industri yang shifting ke sustainability practice? Nah, ini akan kembali lagi ke consumer industri sawit ya. Industri sawit ini banyak sekali diminta untuk lebih sustainable. Tapi tidak banyak orang yang memilih sawit yang terserah. Kalian pernah sadar nggak kalau ke supermarket di bagian minyak goreng, itu tidak ada produk minyak goreng sawit kita yang tersertifikasi, satupun. Kalau kita beli shampoo dari manapun, gitu, tidak ada penanda bahwa sawit yang digunakan di dalam shampoo atau di dalam sabun tersebut adalah sawit yang tersertifikasi. So, ini juga masalah consumer behavior. Idealnya, semakin banyak consumer yang menuntut produk yang tersertifikasi, produk yang ramah lingkungan, akan semakin mudah bagi perusahaan bergerak ke arah yang lebih sustainable. Kini itu, Dinar. Sip, terima kasih Andika. Pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijawab singkat ya oleh Mas Arief. Oke, dari Stefanus Hari Wicaksono. Dulu pernah dengar bahwa ekoturism bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi climate crisis. Kira-kira bagaimana menurut Mas Arief terkait ekoturism sendiri dalam menangkal climate crisis? Jadi memang ekoturism menjadi salah satu alternatif untuk bisa. Jadi gini, salah satu tekanan terbesar terhadap hutan di Indonesia yang menjadi sumber karbon gitu ya, jadi apa istilahnya, karbon sink, itu adalah dari hutan alam. Jadi studi yang pernah kami lakukan juga dalam rangka Project Polu itu di Papua Barat, memang ada tiga alternatif untuk penghidupan masyarakat gitu. Satu, ekoturism, agroforestry, dan aquaculture gitu. Kenapa? Karena tekanan terhadap hutan itu kan pasti datang dari drivers di luar hutan kan gitu, dan itu adalah manusianya gitu, dan tidak jarang bahwa itu karena tuntutan ekonomi. Jadi ya, setuju apabila kita ini, saya contoh simpel dari hutan tadi gitu ya, kalau kita memandang bahwa hutan Indonesia adalah, dan memang hutan Indonesia adalah salah satu hal yang penting untuk menangkal krisis iklim di Indonesia misalkan gitu, maka menghidupi secara layak atau mencari alternatif livelihood untuk masyarakat yang hidup di sekitar hutan menjadi penting, dan ekoturisme adalah salah satu. Silakan, Dinar. Ya, terima kasih banyak Mas Arief. Yang berikutnya lagi balik ke Andika, langsung dua pertanyaan ya. Satu dari Jalil, pertanyaannya adalah untuk menurunkan 1 derajat yang harus dilakukan masyarakat tuh mitigasi atau adaptasi? Karena yang paling besar terdampak di krisis iklim adalah masyarakat gitu. Terus berikutnya yang kedua, pertanyaan kedua dari Smayanti, pertanyaannya adalah apakah pembatasan populasi manusia di masa mendatang bisa jadi salah satu cara untuk menjaga kenaikan suhu secara global? Thank you, Jalil. Pertanyaannya ya, mitigasi atau adaptasi? Ini tergantung segmen masyarakatnya. Kalau kita bisa membagi demografi masyarakat, mana yang menyumbang emisi paling besar dan mana yang paling rentan, porsinya bisa dibagi dengan gampang gitu. Gampangnya seperti ini.
masyarakat yang purchasing power-nya tinggi, dia punya mobil banyak, sering bepergian, fokusnya harus dimitigasi perubahan iklim. Bagaimana caranya dia naik mobil yang lebih rendah emisi, bagaimana caranya dia mengurangi perjalanan dengan pesawat, itu mitigasi. Tapi untuk aspek adaptasi, biasanya kelompok yang lebih rentan terhadap krisis iklim adalah kelompok dengan strata ekonomi yang lebih di bawah. Nah, untuk kelompok seperti ini, aspek yang harus lebih ditekankan adalah aspek adaptasi. Sebetulnya, to be honest, saya juga udah bilang ke beberapa di internal kita ya, mungkin ini sudah saatnya kita menebalkan porsi adaptasi di dalam isu perubahan iklim ini. Karena sejauh ini, jauh lebih banyak dana pendanaan yang masuk ke aspek-aspek mitigasi perubahan iklim. Karena ya, pandangannya 5-10 tahun kebelakang, kita masih bisa menghambat kenaikan temperatur. Tapi sekarang sepertinya tidak seperti itu lagi, adaptasi harus diutamakan juga. Pertanyaan yang kedua ada terkait pembatasan populasi. Ini di beberapa kelas, jadi saya pernah ngajar di beberapa universitas gitu terkait isu perubahan iklim. Saya sering bilang, cara paling gampang itu adalah tidak punya anak. Karena kalau punya anak, emisinya akan kita menambah emisi yang jauh lebih banyak ke sistem global gitu. Sepertinya saya juga kena karma, tiba-tiba saya punya anak kembar dua. Jadi secara singkat ya jawabannya, memang paling mudah adalah membatasi populasi manusia gitu. Tapi lagi-lagi ini adalah hak asasi, jauh lebih sulit untuk menyuruh masyarakat hanya punya anak dua saja gitu, atau membatasi populasi dibandingkan mengubah pola kita mengkonsumsi, mengubah pola kita memproduksi sebuah barang, energi, dan lain-lain. Jadi masih ada cara lain yang bisa kita tempuh selain membatasi populasi. Kurang lebih begitu. Oke, jadi Andika punya kewajiban lebih untuk mengurangi emisi ya, karena punya kembar di rumah. Oke. Tapi akhirnya kita juga jadi mikir membuat sebuah budaya baru gitu. Misalnya setiap ulang tahun tanam pohon. Kalau tanam pohon itu artinya kan dia menyerap emisi juga. Mungkin ada bisa melahirkan budaya-budaya baru yang bisa secara mudah kita implementasikan untuk mengatasi perubahan iklim. Siap. Terima kasih, Andika. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkin buat Mas Arief kali ya, dari Irfan. Apakah dengan water section planning, manajemen, dan development yang baik memberikan impact yang berarti bagi perubahan iklim? Apakah water section planning, manajemen, and development yang baik itu berdampak bagi perubahan iklim? Silakan Mas Arief. Water section planning, maksudnya sektor perairan gitu? Kayaknya perencanaan air, pengelolaan air. Jelas gitu ya. Jadi ini kurang lebih sama lah dengan apa namanya, kalau kita bicara kebijakan sektor energi, maka konsumsi air tadi seperti yang jelaskan Andika, bahwa untuk membuat satu t-shirt ini berapa puluh liter air atau berapa ratus liter air yang dibutuhkan. Intinya adalah salah satu cara untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan kita itu adalah dengan mengurangi konsumsi. Konsumsi apa? Konsumsi makanan, konsumsi energi, juga dengan konsumsi air tentunya gitu. Jadi intinya kalau ada energi efisiensi, ya ini adalah water consumption efficiency gitu. Jadi penggunaan sumber-sumber alam begitu, kalau bisa kita efisienkan, dibuat lebih hemat, saya pikir ini akan membantu untuk mengurangi tekanan terhadap bumi kita, jadi daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan sekaligus ini akan memberikan waktu untuk mereka regenerasi, dan pada akhirnya juga tentu berdampak langsung terhadap upaya kita untuk mengurangi krisis iklim. Itu mungkin secara pendek ya. Siap, makasih Mas Arief. Oke, langsung pertanyaan berikutnya adalah, mungkin buat Andika yang 11-12, bagaimana pandangan Arsum terkait Omnibus Law dan dampaknya terhadap masa depan lingkungan hidup kehutanan krisis iklim? Yang ini disclaimer, WERI belum melakukan kajian tertentu terkait Omnibus Law, jadi nggak tahu apakah narasumbernya punya pandangan lain. Langsung ke pertanyaan berikutnya, yang kedua adalah dari Rana. Halo, selamat siang. Saya ingin berdiskusi tentang hal berikut. Jadi, sebagian besar lahan pertanian itu biasanya dikonversi dari hutan. Dan karena konversi tersebut, jadi menyumbangkan emisi ke atmosfer. Sebenarnya nggak hanya untuk sawit, tapi juga tanaman pangan dan perkebunan lainnya juga terus berkontribusi meningkatkan emisi global.
Nah, tapi ada juga sebenarnya tanaman-tanaman di lahan pertanian yang menyerap CO2 dari atmosfer dalam proses transpirasi dan fotosintesis, yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan asimilat bagi tanaman dan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Kajian lebih lanjut terkait carbon balance serta neraca karbon from the largest agricultural land use diperlukan untuk menghasilkan langkah strategis dalam mengurangi akumulasi emisi global. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat WRI terkait peran sistem carbon balance dalam mengurangi dampak krisis iklim yang dihadapi saat ini dan masa mendatang? Mungkin Andika dulu, nanti kalau Mas Arief ada tambahan, boleh. Silahkan, Dik. Oke. Untuk Syaiful ya, terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tadi sempat Dinar sebutkan ya, kita belum mengkaji Omnibus Law, tapi pada intinya sebetulnya kalau Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja ini adalah untuk memuluskan proses investasi, itu hal yang wajar. Apalagi sekarang situasi pandemik ya, pasti Pak Jokowi, pemerintah juga lebih memikirkan bagaimana caranya menambah pundi-pundi negara. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditawar ya terkait isu perubahan iklim. Percepatan investasi tadi perlu dijaga sekuat-kuatnya, jangan sampai mengorbankan lingkungan. Itu saja sebetulnya komentar saya. Jadi kalau Omnibus Law tadi berhasil menempatkan akselerasi investasi tersebut dalam kerangka perlindungan lingkungan dan perlindungan hak pekerja, I think it should be good. Cuman sayangnya pembahasan terkait ini tidak begitu banyak muncul di permukaan ya, karena yang jadi kontroversi justru adalah bagaimana Omnibus Law ini kurang dikonsultasikan ke publik. Pertanyaan yang kedua yang dari Rana ya. Pertanyaannya cukup panjang, tapi intinya adalah terkait carbon balance. Saya sepakat bahwa sawit adalah salah satu tanaman yang sangat efisien untuk menyerap karbon dari atmosfer. Oleh karena itu, dia juga sangat cepat memproduksi buah sawitnya dan sangat efisien dalam memproduksi buah sawitnya. Tapi yang berbeda adalah ketika dia jadi buah sawit, lalu dipanen, lalu diubah menjadi crude palm oil, lalu berubah menjadi produk-produk turunannya, karbonnya lepas lagi ke atmosfer. Apalagi misalnya sekarang pemerintah menggaungkan program biodiesel yang berbasis bahan dasar sawit gitu. Jadi dia sawit, pohon sawitnya menyerap CO2 dari atmosfer, diubah menjadi tandan buah sawit, diubah menjadi crude palm oil, lalu diubah menjadi biofuel, dibakar lagi, lepas lagi ke atmosfer. Jadi kalau lahan sawitnya tadi berasal dari hutan, itu jelas menghilangkan kapasitas natural dari sebuah ekosistem dalam menyimpan karbon. Kalau tadi tidak diubah menjadi tandan buah sawit, kalau misalnya ekosistemnya tadi tetap hutan, si karbon tadi terserap, lalu akan berubah menjadi batang, berubah menjadi daun, berubah menjadi cover yang cukup besar. Jadi karbonnya itu disimpan dan juga disimpan di dalam akar, di bawah tanah, atau kita sebutnya biasanya below ground carbon. Jadi itu perbedaannya. So, carbon balance akan selalu tetap harus dihitung. Ada satu paper menarik yang membahas mengenai konversi dari hutan primer menjadi sawit, konversi dari hutan primer menjadi agroforestry atau wanatani, dan dia melihat carbon life cycle-nya selama 20 tahun perkebunan itu berjalan. Tetap di situ hasilnya adalah lebih baik mengkonservasi primary forest kalau mempertimbangkan carbon neutrality. Nanti mungkin bisa saya cari link-nya dan dikirim via, I don't know, email or Dinar will post it. Thanks. Right, bisa kita kirim via email karena setelah ini kita akan kirimin slide deck dan hasil recording-nya. Oke, pertanyaan berikutnya buat Andika dulu sebelum kita masuk ke Mas Arief. Dari Marwa. Jadi ini terkait isu keadilan. Jadi tadi Andika sempat bilang bahwa dampak dari perubahan iklim itu sebenarnya terasa bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sosial gitu. Padahal mereka nggak menyebabkan, mereka bukan orang yang paling banyak menyebabkan perubahan iklim. Nah, sejauh mana sih isu keadilan ini sudah dipertimbangkan pada penyusunan kebijakan iklim di level nasional maupun internasional? Oke, saya jawab dulu di level internasionalnya ya. Jadi masalah climate fairness ini juga menjadi salah satu poin yang paling sering didebatkan di level global. Akhirnya lahirlah sebuah prinsip yang kita sebut sebagai common but differentiated responsibility. Jadi tanggung jawabnya sama, tapi dibedakan. Ini menjadi prinsip dasar ketika UNFCCC atau kerangka perubahan iklim PBB merumuskan
apa sih yang harus dilakukan oleh negara maju, apa sih yang harus dilakukan oleh negara berkembang, itu beda. Jadi negara maju yang menyumbang emisi lebih besar, yang punya kapital lebih besar, yang lebih dahulu naik tangga development, itu dia punya responsibility yang jauh lebih tinggi untuk mendukung negara-negara berkembang, untuk mendukung negara-negara yang memiliki kapasitas penyimpan karbon lebih besar untuk mengkonservasi hutannya. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa banyak negara seperti Norway, Inggris, Jerman itu menggelontorkan uang bilateralnya dia lewat skema-skema bantuan luar negeri ke negara-negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, dan lain-lain. Itulah yang disebut sebagai common but differentiated responsibility. Jadi prinsip climate fairness ini sudah dianut di level global. Di level nasional, saya tidak cukup terlibat banyak dalam perumusannya. Mungkin Pak Arief yang bisa jawab. Mas Arief mau jawab yang itu, Mas. Sejauh mana isu keadilan sudah dipertimbangkan pada penyusunan kebijakan iklim di level nasional? Pertanyaannya nggak mudah itu. Jadi ini climate justice gitu ya, tadi kalau Mami benar kira-kira. Jadi kalau dari sisi peraturan sih, what I would like to say is, tidak ada peraturan yang jelek lah gitu ya. Jadi the devil is always in the implementation gitu. Jadi kalau dikatakan seberapa aspek keadilan sudah di state dalam peraturan, saya pikir itu sudah cukup jelas gitu. Hanya memang yang seringkali tidak kejadian adalah bagaimana kemudian implementasi dari kebijakan itu. Saya pikir itu sih, Dinar, nggak bisa diskusi apa menjawab lebih detail lagi. Anda, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arief. Dua pertanyaan berikutnya ini untuk Mas Arief, mungkin bisa dijawab singkat-singkat karena kita masih ada 7 pertanyaan lagi dan kita punya 5 menit sampai jam 5 sore. Semangat. Okay. Semangat ya Mas. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ardi Nur Armanto. Jadi terkait LCDI, saya ingin bertanya apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan pada framework LCDI itu sudah mempertimbangkan strategi dan langkah adaptasi dan mitigasi yang berbasis alam, nature-based solution, di mana solusi pembangunan mengarusutamakan pada green infrastructure. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung ya Mas, dari Widya, ingin pertanyaannya seputar renewable energy. Kontribusi sektor energi yang non-renewable seperti batubara, oil and gas terhadap devisa negara bisa dikatakan cukup besar. Apakah dengan transisi menuju renewable energy, kelak Indonesia akan kehilangan penyumbang pemasukan? Dan apakah industri renewable energy dapat menggantikan energi berbasis fosil dari sisi aspek ekonomi? Bentar, tadi yang pertanyaan kedua. Kedua dari Widya ya? Dari Widya. Sip. Jawabannya yang nomor satu untuk Ardi tadi, ya, sudah. Jadi di framework LCDI itu beberapa kebijakan yang terkait dengan nature-based solutions atau green infrastructures gitu ya. Yang paling mudah adalah restorasi hutan dan lahan. Jadi itu yang seringkali terlewat, bahwa hutan, kemudian kita berpikir green infrastructures itu hanya apa? Kita berpikir biasanya green infrastructures itu adalah green building gitu, enggak juga gitu. Jadi dengan melakukan restorasi, kemudian apalagi di lokasi perairan pesisir gitu ya, coastal mangrove restoration itu salah satu target pemerintah yang sudah dimasukkan ke dalam RPJMN, demikian juga LCDI. Jadi jawabannya iya, sudah di situ. Selain ada juga beberapa kebijakan terkait green building yang sudah juga kita simulasikan dan melihat bagaimana impact-nya terhadap pengurangan emisi total dari sisi apa namanya, dari segi energi dan seterusnya. Untuk Widya, kontribusi sektor energi seperti tentu saja. Jadi begini, jadi mestinya ketika well, Indonesia itu sekarang juga sebenarnya kan pengimpor minyak dan gas kan, kita bukan negara pengekspor anyway gitu. Jadi saya nggak paham bagaimana menjawabnya, karena kalau kita bergantung pada non renewable energy, coal dan oil dan gas, ya
memang kita punya gas yang kita ekspor juga, tapi kalau kita bilang minyak mentah, kita masih bahan bakar kita kan juga impor gitu. Dan transisi menuju renewable energy itu juga tidak hanya contoh di Indonesia dari studinya LCDI, tapi di India, di China gitu ya. Itu di negara-negara lain, di negara-negara maju lah gitu. Bahwa saya sempat kemarin lihat ikut satu presentasi di mana Korea Selatan adalah negara yang mereka bangkit dari krisis ekonomi 2008-2009 dengan cara yang sangat cerdas, di mana kemudian setelah krisis ekonomi 2008-2009 itu kemudian mereka mereset ulang ekonominya di Korea Selatan dan kemudian mereka mengarahkan investasinya, gitu ya, APBN-nya untuk pembangunan yang lebih rendah karbon dari sisi industri dan seterusnya. Kebijakannya juga demikian. Dan sekarang itu menunjukkan bahwa mereka lebih resilient terhadap berbagai krisis yang datang gitu ya. Dan tetap pertumbuhan ekonominya stabil. Poin saya adalah bahwa ketika satu negara bertransisi dari fossil fuel based energy ke renewable energy pasti akan ada ancaman, tetapi di saat yang bersamaan itu pasti akan ada peluang di situ. Dan ada peluang opportunity baru dan juga peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih sustainable. Ini yang seringkali kita lupakan gitu, bahwa orang hanya berpikir ketika pakai bensin atau solar atau kendaraan atau energi dari batu bara itu berpikir bahwa ongkosnya saja yang murah dan seterusnya. Tapi hanya ongkos produksi energi tadi yang berawal dari ketika batu bara datang, ya kan? Atau bahkan dari miningnya gitu. Tetapi tidak pernah terpikirkan berapa sih environmental cost-nya gitu. Yang itu kalau juga ikut dihitung, gitu kan. Kemudian berapa sih social cost-nya? Kita nggak pernah berpikir bahwa hutan yang ada batu baranya itu juga mungkin punya indigenous people gitu ya, masyarakat lokal, masyarakat adat yang juga dirugikan ketika itu juga dikonversi menjadi tambang. Ongkos sosial dan ongkos environment, ongkos lingkungan ini tidak pernah dihitung sebagai satu paket berapa total sebenarnya penyediaan energi dari batu bara misalkan. Tetapi kemudian ketika ngitung transisinya ke energi baru terbarukan, itu juga ngitungnya hanya harganya saja, tapi tidak ngelihat berapa potensi keuntungan ke depan. Jadi mestinya melihat lebih panjang. Itu tadi. Ada lagi yang lain, dua ini lagi dari Givari dan Faras. Oke, langsung ya Mas, dua ya. Lagi, yang satu dari Givari, yang satu dari Faras. Dari Givari, pertanyaannya adalah, dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon atau low carbon initiative, siapa leadernya? Dan bagaimana sistem koordinasinya ke daerah dalam merencanakan pembangunan tersebut? Berikutnya dari Faras, dengar-dengar di UK beberapa hari ini udah nol power generation dari coal. Pertanyaannya adalah, apakah krisis pandemi ini bisa dimanfaatkan untuk transformasi jangka panjang? Silahkan Mas. Ya, baik. Yang pertama itu jawabannya leadernya siapa? Kalau di level nasional Bappenas, kemudian koordinasi ke daerah melalui Bappeda-Bappeda. Jadi memang langsung ke kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab menyusun kebijakan pembangunan di level nasional maupun daerah. Untuk Faras itu bisa dimanfaatkan, iya. Tadi sebelumnya saya menjelaskan mengenai Korea Selatan ketika bagaimana mereka kalau bahasanya di WRI itu build back better gitu ya, bangun kembali dengan cara yang lebih baik gitu. Dan tentu ini bisa menjadi salah satu krisis pandemik ini sebenarnya juga mestinya membuat setiap negara berpikir ulang bagaimana mereka kemudian akan bertransformasi ketika krisis COVID-19 ini sudah berakhir atau sudah berhasil kita lewatin. Jadi jawabannya iya. Oke, makasih Mas Arief. Berikutnya kita masuk ke Andika ya. Di langsung tiga pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bernike. Oke, mudah-mudahan benar. Oke, setuju bila perubahan iklim sangat jahat karena bukan pelakunya yang terdampak. Beberapa daerah udah mulai merasakan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan. Nah, menurut WRI, apakah daerah yang terdampak perubahan iklim tersebut harus beradaptasi dengan mengonsumsi makanan lokal seperti sagu, jagung, atau bisa mengusahakan potensi lokal agar dapat membeli beras? Lalu terkait moratorium sawit, bagaimana tanggapannya? Perlukah diperpanjang? Itu yang dari Berdika. Untuk yang dari Rizky Rahman, bagaimana COVID bisa berdampak pada perilaku yang lebih sustainable? Lalu dari Ria Kartika,
dalam usaha shifting dari plastik consumption di dalam packaging, banyak sekali perusahaan yang mulai melakukan perubahan. Tapi gerakan ini masih company by company, belum gerakan kolektif secara industri. Kendalanya mungkin kalau di gerakan ini dilakukan secara industri, ada ketimpangan antara perusahaan yang berskala besar dan perusahaan yang berskala kecil. Nah, menurut WRI, bagaimana sih langkah yang efektif dan berkeadilan ketika negara ingin menggerakkan perubahan gaya produksi less plastik dari sisi industri dan bukan dari sisi company by company? Silakan Andika. Oke, yang pertama untuk Bernike dulu ya, mengenai konsumsi makanan lokal. Sebetulnya di dalam situasi apapun adalah sebuah best practice untuk mengkonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal. Secara nutrisi aja, kalau kita mengkonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal, nutrisinya akan lebih terjaga dibandingkan kita beli ikan dari Jepang, udah dipakai es segala macam, footprint emisinya juga panjang sekali dia shipping dari Jepang ke sini gitu. So, in any situation, konsumsi makanan lokal itu sangat sangat bagus gitu. Saya ada anekdot terkait ini, singkat aja. Di satu restoran di bilangan Jakarta Selatan, dia sempat mencantumkan di dalam menunya itu dengan bangga mendeklar sebagai palm oil free kitchen. Tapi semua minuman mineralnya, sparkling water dan mineral waternya, dia impor dari Italia. Jadi itu sama sekali menegasi apa yang dia declare sebagai environmentally friendly practice gitu. So menurut saya akan jauh lebih baik ketika semua pihak gitu mengkonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal. Terkait moratorium sawit, yes, kalau perlu moratorium ban-nya permanen saja gitu. Karena satu hal tentang produksi sawit yang jarang diketahui orang banyak adalah yield atau panenan sawit kita itu sangat tidak efisien. Artinya satu hektar yang potentially bisa memproduksi sekitar 8-9 ton CPO itu di Indonesia paling hanya sekitar 3-4 ton. Ini diakibatkan karena praktek pertaniannya bukan best practices, biji sawitnya atau seeds-nya itu tidak certified dan lain-lain. Jadi sebetulnya kita masih bisa meningkatkan produksi sawit kita tanpa harus memperluas luasan kebun sawit kita. Ini yang masih perlu dimanfaatkan oleh pemerintah. Lalu ke pertanyaannya Rizky ya, COVID berperilaku pada yang lebih sustainable. Mudah-mudahan sih bisa ya, karena mungkin dengan ini orang-orang juga jadi lebih aware bahwa mereka tuh sangat tergantung sama yang namanya rantai pasok yang sangat kompleks. Sekarang mulai ada banyak gerakan yang mengkampanyekan taman kolektif. Jadi kalau ada tanah kosong, mereka mengusahakan itu dengan cara menanam sayuran dan lain-lain supaya mereka tidak bergantung pada rantai pasok dari pihak lain. Gara-gara COVID, gara-gara pembatasan gerak gitu. Jadi mudah-mudahan akan ada behavioral change yang terjadi secara perlahan, mudah-mudahan. But you know, human will be human, so we'll see. Pertanyaan untuk Ria ya, terkait industri versus company by company. Bagaimana langkah efektif yang berkeadilan? Nah, ini juga terkait dengan pola konsumsi plastik masyarakat ya. Saya pernah lihat ada kampanye yang mengadvokasikan ban single-use plastik seperti sampo sachet, tahu kan? Sampo sachet, plastik yang kecil-kecil itu. Ini adalah salah satu contoh kampanye yang menurut saya tidak sensitif terhadap kondisi sosial kita gitu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang masih menggunakan kemasan sekali pakai sachet seperti itu bukan karena mereka tidak peduli terhadap lingkungan atau bukan karena mereka memilih untuk membeli sachet, tapi karena purchasing power, kemampuan mereka untuk membeli ya sachet itu gitu. Karena ketika mereka punya uang, mereka beli satu sachet, dua sachet instead of beli yang bulk, yang gede, yang biasa kita beli mungkin di rumah masing-masing gitu. Jadi ada isu ekonomi juga, ada isu ketimpangan ekonomi yang perlu diadres. Dan ini sama halnya dengan kapasitas perusahaan dalam melakukan aksi mitigasi perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan besar, most likely multinational company seperti Unilever, P&G, Nestle, Mars, mereka punya capital yang cukup besar untuk langsung melakukan perubahan di supply chain-nya mereka. Tapi perusahaan yang medium dan kecil itu jarang sekali mereka punya cash on hand untuk mengubah sistem yang sudah mereka
jalankan selama berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi lagi-lagi kalau pertanyaannya adalah terkait peran pemerintah, pemerintah harus bisa membuat sebuah regulasi yang memberikan insentif dan disinsentif. Insentifnya nanti bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang medium dan small company tadi gitu. Ini sudah mulai terlihat di cara kita mengelola sampah plastik yang didorong oleh MPEP adalah ada EPR, Extended Producer Responsibility yang tadi saya sempat sebut, di mana negara akan mewajibkan produsen-produsen besar untuk mulai memikirkan rantai pengelolaan sampahnya, dan untuk perusahaan-perusahaan kecil diberikan insentif kalau dia mulai melakukan baby steps untuk mengelola sampahnya. So that's one of the things that I think we can push. Oke, terima kasih banyak Andika. Berikutnya adalah ada dua pertanyaan terakhir, masing-masing satu buat Andika, satu buat Mas Arief, supaya adil karena kita berkeadilan. Ini dari Fikri Reksa buat Andika nih ya. Oke, sejauh mana sih upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di level grassroots, tentang krisis iklim? Tanpa bermaksud generalisasi, saya kira isu krisis iklim masih belum menjadi concern oleh masyarakat umum. Silakan Andik. Yang pasti Fikri tidak melakukan generalisasi, karena sepertinya itu faktanya ya. Sangat sulit untuk mengkomunikasikan isu krisis iklim, karena lagi-lagi isu krisis iklim ini sesuatu yang tidak tangible dan tidak terlihat langsung oleh masyarakat. Banjir Jakarta aja, banyak yang akhirnya dibelokkan ke arah politisasinya, gitu. Bukan berbicara mengenai ada krisis iklim, ada salah manajemen kota, dan lain-lain. Itunya hilang, gitu. Jadi salah satu tantangan dalam mengkomunikasikan isu krisis iklim ini adalah menunjukkan ke masyarakat bahwa ini adalah isu yang sangat nyata, sangat berdampak pada kehidupan mereka. Dan yang kedua adalah call to action yang sangat sulit. Call to action ini yang saya sama Dinar seringkali berdiskusi berjam-jam, figuring out, kalau gitu apa ya yang bisa dilakukan oleh common people gitu. Saya, istri saya, keluarga saya, apa yang bisa dilakukan sehari-hari untuk melakukan aksi mitigasi perubahan iklim. Ini sangat sulit karena sebagai konsumer, dampak iklim kita tuh sebetulnya footprint-nya kecil sih. Dan untuk mencari alternatifnya, untuk mengurangi footprint-nya, itu sangat sulit sebetulnya. Saya mau beli minyak goreng yang tersertifikasi aja, sampai sekarang nggak ketemu gitu. Dan untuk mendorong perusahaan mengidentifikasi mana minyak goreng yang tersertifikasi, itu sulitnya setengah mati. Jadi di sini peran pemerintah masih lebih dominan ya seharusnya gitu. Kalau kita bisa mendorong secara kolektif supaya pemerintah berbuat lebih kuat terkait isu perubahan iklim ini, I think that will be best. Salah satu yang juga saya pesankan adalah parlemen. Kita nggak pernah dengar parlemen kita, DPR RI kita yang tercinta itu, berbicara mengenai isu perubahan iklim di ranah publik kita gitu. Padahal parlemen juga adalah institusi yang mengarahkan arah gerak pembangunan kita. But we never hear from them gitu. Jadi mungkin ini juga satu catatan penting ke depannya, kita harus engage parlemen. Oke, sip. Terima kasih banyak, Andika. Pertanyaan terakhir buat Mas Arief ya, ini pertanyaannya dari YouTube, dari Radikal Luka Fiardi. Apakah terdapat perbedaan efektivitas mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim berbasis infrastruktur? Dan manakah yang lebih cocok diterapkan di Indonesia? Silakan Mas Arief. Ini tentu tergantung apa namanya case by case ya. Jadi nggak bisa saya mengatakan. Tapi pun saya mestinya perlu penjelasan dari Radikal lagi yang dikatakan mitigasi berbasis ekosistem dan infrastruktur seperti apa. Tapi kalau saya memahaminya, contohnya mungkin ketika kemarin rame-rame banjir, tahun baru tadi juga Andika sempat sebutkan, kemudian ada diskusi di media massa naturalisasi dan naturalisasi dan satu lagi saya lupa istilahnya itu. Normalisasi sungai dan naturalisasi sungai. Bedanya apa sih? Kalau yang satu yang normalisasi itu sebenarnya beton base gitu ya. Banyaknya infrastruktur, yang naturalisasi ini menggunakan tanaman gitu untuk membuat sungai itu menjadi lebih bisa mengalirkan air dari hulu ke hilir gitu. Tapi itu hanya salah satu contoh saja. Mana yang lebih baik ya tentu harus dilihat efektivitas masing-masing, karena kondisinya akan berbeda-beda. Paling tidak kalau kita bergantung pada
ekosistem, jadi misalkan tumbuhan, pohon, atau hutan, maka mereka juga pasti punya titik regang gitu ya, titik jenuh di mana tumbuhan bisa, atau hutan, kalau kita bicara hutan, itu mereka punya titik maksimal, titik saturasi untuk mengumpulkan atau menjadi sumber karbon, pengumpul karbon atau karbon sink. Gitu. Sehingga kalau ternyata itu tidak cukup, ya memang kemudian harus didukung oleh tadi, dari manusianya gitu kan. Kalau kita bilang sekarang penggunaan energi terlalu banyak, ya harus lebih efisien. Gedung misalkan di banyak negara maju, saya pikir sudah banyak juga yang membangun kantor atau perusahaan begitu ya, konsep green building yang lebih rendah energi, kemudian dalam hal penggunaan air dan seterusnya juga lebih hemat. Jadi saya pikir ini perlu di, kalau dijawab malah lebih efektif ya, perlu dilihat case by case, dan kombinasi terbaik adalah ketika kedua-duanya juga diterapkan pada proporsi yang tepat. Itu Dina, akhir. Ya, terima kasih banyak Mas Arief dan Andika udah jawab pertanyaan, dan buat teman-teman yang udah bertahan di sini selama hampir 2 jam, tapi buat teman-teman yang berbuka puasa nanti mungkin tinggal sebentar lagi. Nah, di akhir sesi ini kita mau minta bantuan teman-teman untuk isi survei. Surveinya singkat banget. Nanti setelah isi survei, kita akan kasih tautan yang isinya adalah slide deck dan juga recording dari sesi kita sore ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Nantikan kelas online di minggu-minggu berikutnya yang temanya juga sangat-sangat spesifik. Jadi ada hutan, ada kota, ada energi, dan ada laut gitu dalam 4 minggu ke depan. Jamnya masih sama, Rabu sore menjelang berbuka puasa. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat sore, dan kami akhiri di sini. Sore, terima kasih Dinar, Mari. Teman-teman, terima kasih.